Desa, sebuah buku yang memuat percakapan antara Resi Dharmakerti dengan Sang Suyasa, antara guru dan murid. Maka tersebutlah seorang guru suci yang bernama Resi Dharmakerti, tinggal dalam asrama Jagadita yang lebih terkenal pengetahuan dan laksananya dalam kebenaran yang tinggi, yaitu pengetahuan suci dari Weda-Weda. Pada suatu hari datanglah Sang Suyasa, seorang sisya, berkunjung untuk mendapatkan pengetahuan suci, dan terjadilah percakapan antara guru dan sisyanya. Sang sisya dengan sikap yang amat tertib, yaitu menundukkan kepala dengan dua tangan tercakup di dada, cakupin karakale, mulai matur dengan pangandali, Om Swastiastu. Sang guru yang mendengar menjawab dengan Om Santi Santi Santi, dan sang guru mempersilahkan Sang Suyasa duduk bersila di hadapannya. Setelah keduanya duduk, dan Resi Dharmakerti menanyakan kedatangannya, maka Sang Suyasa mulai amatur dengan cakupan tangan tetap di dada. Amatur Sang Suyasa, "Oh guru suci yang hamba muliakan, maafkanlah keberanian hamba yang datang ke hadapan guru untuk memohon pengajaran-pengajaran suci, dan bagaimana yang dapat memberikan sinar dan tuntunan pada jiwa hamba yang dalam kegelapan ini. Dengan cinta kasih dan kemurahan sang guru, limpahkanlah ajaran suci yang dapat memberikan kebahagiaan abadi kepada semua makhluk dalam alam semesta ini. Gurunda, selama ini hamba hidup tanpa kekurangan, baik dalam hal harta benda maupun kemasyuran nama. Tetapi hati hamba masih kosong dan kadang-kadang diganggu oleh kedukaan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda dan kepuasan nafsu bukanlah yang abadi adanya. Hamba mendengar bahwa konon di zaman dahulu, para resi yang hidup sangat sederhana tetapi suci dapat mencapai jiwa besar dan kedamaian abadi, sehingga menghasilkan karya-karya agung dalam bidang kesusastraan. Umpamanya Wiracarita, Ramayana, dan Mahabharata, dan lain-lainnya.
dan juga dalam hamba mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Hamba kagum akan bangunan-bangunan agung untuk keagamaan yang dibangun oleh leluhur-leluhur yang berjiwa besar, umpamanya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Dieng, dan lain sebagainya. Juga ada pemimpin-pemimpin keagamaan atau raja atau resi dan prajurit-prajurit agung yang hidupnya tekun melaksanakan tugasnya tanpa pamrih. Konon dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan abadi dalam mengabdi pada masyarakat. Inilah Gurunda yang membingungkan hati hamba. Benarkah ada kebahagiaan yang kekal demikian? Jika benar, bagaimana jalan untuk mencapainya? Dengan tersenyum dan rasa kasih sayang, Resi Dharma Kerti lalu menjawab pertanyaan sang murid. Berbahagialah ia yang sadar akan kehidupan ini dan mau mengetahui serta mendalami ajaran-ajaran suci untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Guru sangat bahagia Ananda datang setelah mengalami hidup keduniawian itu. Ketahuilah bahwa segala yang Ananda katakan itu adalah benar. Kebenaran dan kedamaian abadi itu dapat dicapai setiap orang, tidak ada kecualinya. Jika telah mengalami tuntunan agama sesuai dengan ajaran-ajaran pustaka suci Weda, dengan suci hati dan tulus ikhlas. Tetapi suatu ajaran suci Ananda baru akan dapat meresap jika diterima dengan sikap yang baik serta hati yang tenang dan tekun. Oleh karena itu, perbaikilah cara dudukmu Ananda dan pusatkan pikiran serta perhatian Ananda agar tidak sia-sialah apa yang guru akan uraikan. Setelah Sang Suyasa memperbaiki cara duduknya, Resi Dharma Kerti pun mulailah berkata, "Anakku, tadi anakku mengucapkan Panganjali Om Swastiastu. Tahukah Ananda apa artinya? Jika belum, dengarlah. Om adalah aksara suci untuk Sang Yang Widi. Nanti akan guru terangkan lebih lanjut. Kata Swastiastu terdiri dari kata Sansekerta Su, Asti, Astu. Su dalam artian baik, Asti artinya adalah, dan Astu artinya mudah-mudahan. Jadi arti keseluruhannya Om Swastiastu ialah semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Yang Widi. Kata Swastiastu ini berhubungan erat dengan simbol suci agama kita ialah swastika, yang merupakan dasar kekuatan dan kesejahteraan Buana Agung dan Buana Alit atau makrokosmos dan mikrokosmos. Bentuk swastika ini dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan galaksi atau kumpulan bintang-bintang di cakrawala yang merupakan dasar kekuatan dari perputaran alam ini. Keadaan alam ini sudah diketahui oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala, dan lambang swastika ini telah ada beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Dan dengan ucapan Panganjali Swastiastu itu, anakku,
sebenarnya kita sudah memohon perlindungan kepada Sang Yang Widi yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan dari bentuk swastika itu timbullah bentuk padma atau teratai yang berdaun bunga delapan atau astadala yang kita pakai dasar keharmonisan alam, kesucian dan kedamaian abadi. Lalu Sang Suyasa berkata, "Oh Gurunda, maafkan kalau hamba memotong. Hamba tidak mengira demikian luas maksud dari ucapan Panganjali atau penghormatan hamba tadi itu. Betul-betul hamba tidak tahu artinya. Hamba hanya dengar demikian, lalu hamba ikut-ikutan saja." Lalu Resi Dharmakerti berkata, "Memanglah demikian tinggi nilai dari ajaran agama kita, Ananda. Guru gembira bahwa Ananda senang mendengarnya. Ketahuilah bahwa kata swasti berasal dari su dan asti. Itulah menjadi kata swastika. Akhiran ka adalah untuk membentuk kata sifat menjadi kata benda. Umpamanya jana atau lahir, janaka ayah, pawa membakar, pawaka api, dan lain-lainnya. Ingatlah Ananda, apa yang guru pakai untuk menjawab ucapan Panganjali itu." Sang Suyasa menjawab, "Ya Gurunda, Gurunda bilang Om Santi Santi Santi, tetapi apa artinya hamba tidak tahu." Resi Dharmakerti menjawab, "Tidak mengapa Ananda, guru akan jelaskan bahwa arti kata Om Santi 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 itu ialah semoga damai atas karunia ide Sang Yang Widi Wasa. Santi artinya damai, dan jawaban ini hanya diberikan oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Sedangkan jawaban atau sambutan terhadap Panganjali Om Swastiastu dari orang yang sebaya, dari orang yang lebih tua, cukuplah dengan Om Swastiastu, yaitu sama-sama mendoakan semoga selamat. Hanya yang lebih tua patut memakai Om Santi 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 terhadap yang lebih muda, atau dipakai juga untuk menutup suatu uraian atau tulisan." Demikian Ananda. Lalu Sang Suyasa berkata, "Gurunda, maafkan atas kebodohan dari hamba. Akan sangat banyak yang hamba tanyakan kepada supaya benar-benar sinarlah segala kegelapan yang melekat di jiwa hamba. Gurunda, walaupun kedengarannya agak kekanak-kanakan, maafkanlah jika Ananda bertanya apa arti agama itu sendiri." Lalu Resi Dharmakerti menjawab, "Tidak ada salahnya orang bertanya anakku, apalagi bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan nanti dapat diamalkan kepada masyarakat. Dan memang agama kita adalah buku terbuka bagi siapa yang mau mengetahuinya. Baiklah anakku, istilah agama itu sebenarnya
berasal dari kata Sanskerta A dan Gam. A artinya tidak dan Gam artinya pergi. Atau kata Gam ini dipakai juga dalam bahasa Inggris go, bahasa Belanda ga, yang artinya sama juga, yaitu pergi. Jadi kata agama berarti tidak pergi, tetap di tempat atau langgeng, diwariskan secara turun-temurun. Inilah arti istilah kata agama. Tetapi arti dalam jiwa kerohaniannya, agama itu bagi kita ialah dharma dan kebenaran abadi yang mencakup seluruh jalan kehidupan manusia atau way of life. Agama adalah kepercayaan hidup pada ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi yang kekal abadi. Dan anakku, agama yang kita anut bernama agama Hindu atau Hindu Dharma. Agama Hindu ini diwahyukan oleh Sang Hyang Widi yang diturunkan ke dunia dan pertama kalinya berkembang di sekitar Sungai Suci Sindhu. Tujuan agama Hindu ini adalah untuk mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Di dalam pustaka suci Weda tersebut, Moksartam Jagaditaya Ca Iti Dharma, yang artinya dharma atau agama itu ialah untuk mencapai moksa atau moksartam dan mencapai kesejahteraan hidup makhluk atau jagadita. Moksa juga disebut mukti, artinya mencapai kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang langgeng. Anakku, jagadita juga disebut dengan istilah bukti, yaitu membina atau abhyudaya atau kemakmuran kehidupan masyarakat dan negara. Agama Hindu ini, anakku, adalah untuk umat manusia yang menganut ajaran-ajaran pustaka suci Weda yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi. Sebagai halnya rumah ini mempunyai kerangka, demikian pula agama Hindu pun mempunyai kerangka dasar yang berjumlah tiga, yaitu yang pertama tatwa atau filsafat, yang kedua susila atau etika, yang ketiga upacara atau ritual. Walaupun terbagi-bagi, tetapi dalam kenyataan mereka itu terjalin menjadi satu. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Jika filsafat agama saja diketahui tanpa melaksanakan ajaran susila atau upacara, tidaklah sempurna. Demikian juga jika hanya melakukan upacara saja tanpa dasar-dasar filsafat dan etika, percuma pulalah upacara-upacara itu. Walaupun bagaimanapun besarnya, jadi ketika hal ini tak dapat dipisah-pisahkan, anakku. Sebagai halnya kepala, hati, dan kaki yang tak dapat dipisah-pisahkan untuk membentuk manusia yang sempurna.
tatwa itu sebagai kepala, susila itu sebagai hati, dan upacara itu sebagai tangan, kaki agama. Dapat juga diandaikan sebagai sebuah telur. Sarinya adalah tatwa, putih telurnya adalah susila, dan kulitnya adalah upacara. Telur ini tidak sempurna dan akan busuk jika satu dari bagian ini tidak sempurna. Jika bagian-bagiannya sudah sempurna dan dapat panas yang tepat, maka menetaslah telur itu. Lalu Sang Suyasa berkata, segalanya itu sudah jelas bagi hamba. Mohon diteruskan uraian guru perihal filsafat dan lain-lainnya itu, karena semuanya itu sudah menggugah hati hamba guru. Lalu Resi Dharmakerti menjawab, baiklah anakku, guru merasa lega dengan ucapan Ananda. Itu memang di samping agama kita itu mempunyai kerangka dasar. Ia juga mempunyai kepercayaan mutlak yang jumlahnya ada 5. Kepercayaan ini disebut dengan istilah Pancasraddha. Yang artinya, panca adalah 5, dan sraddha artinya kepercayaan. Jadi berdasarkan tatwa, agama kita merupakan panca sraddha, yaitu yang pertama percaya adanya Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya Atman. Yang ketiga, percaya adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya adanya samsara atau punarbawa. Yang kelima, percaya adanya